Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara main di aplikasi TikTok Lite yang bisa menghasilkan uang. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya TikTok Lite sekarang sedang booming teman-teman, yang dimana kita bisa menghasilkan atau mendapatkan uang dari aplikasi tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama, kalian harus download terlebih dahulu aplikasinya. Kalian bisa download di Play Store ataupun kalian bisa klik link di deskripsi, nanti otomatis kalian akan diarahkan ke Google Play Store dan kalian tinggal download aplikasinya. Dan ini ya teman-teman aplikasinya, ya. Ada tulisannya yaitu TikTok Lite. Ketika kalian sudah berhasil mendownload, kalian tinggal buka saja aplikasinya. Biasanya untuk pengguna baru, kalian harus masuk terlebih dahulu dan daftar terlebih dahulu. Bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan akun Google, nomor kontak handphone, dan juga Twitter ya teman-teman. Ketika kalian sudah masuk menggunakan akun Google ataupun Facebook, kalian diperintahkan untuk mengisi tanggal lahir kalian. Nah, di situ bebas ya teman-teman, mengarang juga bisa. Nah, ketika kalian sudah membuat akun, lalu bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan uang dari aplikasi TikTok Lite-nya? Nah, pertama-tama kita klik bagian icon koin ini ya teman-teman, biar enak nanti saat penjelasannya. Kita klik terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan uang dari aplikasi TikTok Lite ini, kalian harus bisa mengumpulkan poin ya teman-teman. Seperti yang ada di akun saya ini, saya berhasil mendapatkan 2.095.147 koin, yang dimana nanti koin ini akan dikonvert menjadi rupiah. Jadi dari poin 2 juta kurang lebihnya, di sini saya berhasil mendapatkan 209.000 rupiah ya teman-teman, kurang lebihnya. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan poin ini? Kalian bisa scroll saja ke bawah. Nah, biasanya untuk pengguna baru di bagian sini itu ada kolom, di mana kolom itu untuk memasukkan kode undangan. Nah, setiap kalian memasukkan kode undangan, kalian langsung mendapatkan 100.000 poin, yang dimana jika dirupiahkan itu menjadi 10.000 rupiah teman-teman. Plus nanti kalian akan mendapatkan 3.000 tambahan dari pertama login ya. Jadi ketika kalian pertama login nanti plus 3.000. Jadi nominalnya ketika kalian pertama daftar terus memasukkan kode undangan, kalian akan mendapatkan kurang lebihnya 13.000 rupiah. Selanjutnya di sini ada menu yang namanya post satu video ya. Bisa kalian lihat di sini ketika kalian klik, maka kalian akan mengupload satu video, yang dimana satu video ketika berhasil kalian upload, kalian akan mendapatkan 3.000 poin. Bisa kalian lihat di sini ya. Dan untuk misi ini dapat diselesaikan setiap hari ya teman-teman. Jadi satu hari satu kali upload kalian akan mendapatkan 3.000 poin. Selanjutnya kalian di sini bisa menonton video teman-teman. Nah, untuk menonton video ini ada tugas yang pertama, tugas 1, tugas 2, tugas 3 sampai tugas yang keempat ya teman-teman. Bisa kalian lihat. Nah, terus pertanyaannya apakah tugas ini harus diselesaikan sampai habis? Enggak teman-teman, kalian bebas mau diselesaikan sampai tugas keempat, boleh. Mau diselesaikan sampai tugas 2 saja juga boleh, tidak apa-apa. Namun ketika kalian lebih lama menonton video, maka poin yang akan kalian dapatkan juga lebih banyak teman-teman. Untuk tugas ini kalian bisa klik saja menonton video. Ketika kalian menonton video, maka di sini koinnya berputar ya teman-teman. Setiap satu kali putaran kalian akan mendapatkan poin, yang dimana jumlah nominalnya itu berbeda-beda. Ketika misalnya di sini putarannya berhenti, kalian bisa scroll ke bawah dan mulai berjalan lagi. Oke, satu putaran ya teman-teman. Jadi kita bisa menonton video sebanyak-banyaknya. Oke, kita klik bagian koin lagi ya teman-teman. Nah,
Bisa kalian lihat di sini tugas selesai plus 70 poin. Untuk melihat poin yang tadi kita dapatkan ketika menonton video, kalian bisa klik bagian yang ini ya teman-teman. Menarik. Jumlah dari 209.000 ini saya dapatkan kurang lebihnya 2-3 hari ya bermain di aplikasi TikTok LED ini. Bahkan sebelumnya saya sudah mencairkan 20.000, terus 50.000, dan ini saya akan mencoba nanti mencairkan yang 200.000 ya teman-teman. Untuk pencairannya juga bisa kalian lihat di sini, jumlah nominalnya itu sampai 209 ya, bisa kalian lihat. Ini jumlah maksimum bisa kita cairkan karena memang saldo saya ada segini. Nah, balik lagi ke intinya. Untuk melihat berapa poin yang kita dapatkan dari menonton video, kalian bisa cek di bagian sini ya teman-teman. Di sini sudah ada keterangannya. Telah menonton satu video, saya berhasil mendapatkan 70 poin. Hadiah undang teman menonton video itu saya mendapatkan 100.000 poin. Dan sampai 150.000 poin, ini juga saya mendapatkan 100.000 poin lagi. Jadi untuk mengecek histori pendapatan poin kita, kalian bisa ngecek di sini ya teman-teman. Oke, kita kembali. Dan selanjutnya, cara supaya kita bisa mendapatkan poin banyak di sini, kalian bisa mengundang teman. Di sini ada keterangannya ya, dapatkan hingga 60.000 untuk teman yang Anda undang. Jadi kalian tinggal undang saja teman kalian dan memasukkan kode undangan kalian. Untuk melihat kode undangan, kalian tinggal klik saja bagian undang. Nah, kalian tinggal bagikan saja kode undangan kalian ya, mulai dari WhatsApp, Facebook LED, terus Facebook, SMS, dan lain-lain. Dan pastikan teman yang kalian undang itu memasukkan kode undangan kalian. Ini kode undangan saya, teman-teman. Ketika ada teman yang memasukkan kode undangan kalian, kalian akan mendapatkan 100.000 poin atau Rp10.000. Jadi untuk di TikTok LED ini bisa dibilang kita sama-sama dapat ya teman-teman. Yang memasukkan kode undangan akan mendapatkan Rp10.000, dan kita yang dimana kode undangannya itu dimasukkan oleh teman kita itu akan mendapatkan Rp10.000. Jadi masing-masing mendapatkan Rp10.000 ya teman-teman. Tapi buat yang pengguna baru yang memasukkan kode undangan itu bisa lebih dari 10.000, karena ada bonus tambahan 3.000 ketika dia baru pertama kali login di aplikasi TikTok LED ini. Oke teman-teman, itulah sedikit tutorial dari saya tentang bagaimana cara main di aplikasi TikTok LED yang dapat menghasilkan uang. Sekian saja video dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.